ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin waja'alahu dusturan li sa'adatil ummatil bashariyyati jam'a fid dharainid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, fa inna taqwallahi ya khairu wasilatin nataqarrabu biha ilallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mewujudkan syukur tersebut adalah dengan bersungguh-sungguh menggunakan nikmat yang hadir dalam hidup kita ini untuk beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya ini harus pulang kembali kepada Allah, dan sebaik-baik bekal agar kita bisa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan dan ketakwaan kita tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kalian. Selanjutnya marilah kita berdoa semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wujud tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sederhana bisa kita lakukan. Karena Rasulullah sangat mencintai kita jemaah sekalian. Ketika Allah Ta'ala mengucapkan keselamatan dan salawat untuk beliau, Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah menjawab ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau itu dengan mengingat kita sebagai umatnya, Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih ya Allah, keselamatan itu untuk kami, dan semoga senantiasa untuk Engkau berikan kepada orang-orang hamba-hamba yang saleh di antara umatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan pelajaran kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita, atanya Jibril, Jibril datang kepadaku dan memberikan pelajaran. Seakan-akan pelajaran itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sesungguhnya pelajaran itu adalah untuk kita renungkan dan kemudian kita amalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Terjemah literal kata-kata ini, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Pesan ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa manusia punya peluang untuk hidup sesukanya. Tetapi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh hidup sesukanya karena setiap kita pasti meninggal. Dan di balik meninggal itu, pada saatnya nanti ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal, tersisa tempat kita adalah tempat yang sempit dan gelap. Maka amal perbuatan kita di dunia inilah yang akan melapangkan dan menerangi tempat kita itu, serta amal kitalah yang menemaninya. Nanti pada saatnya kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya, dan setiap perilaku kita akan mendapatkan pertanyaan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan nurani kita yang membimbing kita, adakah kita akan mengikutinya atau kita mengabaikannya? Semua itu akan mendapatkan pertanyaan. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sesukamu apapun yang ada di bumi ini, tapi ingatlah, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah kepada yang engkau cintai itu. Hanya cinta kita karena Allah lah terhadap apa yang ada di bumi ini yang akan mengekalkan cinta kita itu sampai pada akhirnya kita jumpai di surga nanti. Kita mencintai istri dan anak kita, kita mencintai harta kita, kita mencintai segala jabatan yang kita miliki. Yang mengekalkan adalah jika cinta kita itu dilandasi kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak, jamaah sekalian, belum kita mati cinta itu bisa kita lepaskan. Apalah kita sudah meninggal, semuanya tidak lagi dapat kita miliki, bahkan mungkin menjadi rebutan dan bencana bagi keluarga yang kita cintai tanpa kita berikan pendidikan agama. Rasulullah kemudian melanjutkan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah engkau sesukamu, tapi ingatlah setiap perbuatanmu pasti ada balasannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, selalu setiap waktu kita hitung, kita perhatikan setiap kita akan melakukan, adakah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan, setiap apapun amal yang kita kerjakan, sesederhana apapun amal itu, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai semua karena Allah. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Dan ketahuilah bahwa kehormatan hakiki seorang mukmin adalah ketika dia mampu qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang muslim, dalam setiap detik kehidupan kita haruslah mengingat Allah. Tetapi yang paling mulia adalah manakala kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah kepadanya di waktu yang setiap manusia kadang enggan untuk melakukannya. Tidak banyak di antara kita sadar untuk qiyamul lail. Dengan alasan amal kita yang lain sudah cukup. Tetapi kadang-kadang kita rela menghidupkan alarm kita sekedar untuk menonton sepak bola.
30 hari kita bangun untuk menonton sepak bola jam 2 malam, tetapi untuk qiyamul lail kita punya permaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kemuliaan seorang mukmin adalah manakala ia mampu menguatkan dirinya untuk berhadapan dengan Allah di waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan sejati seorang manusia adalah manakala ia merasa cukup dari manusia yang lain dan dari makhluk yang lain, kecuali ia berdoa semoga Allah yang mencukupinya. Sehingga karena kecukupan itu datang dari Allah, dia berusaha membantu kecukupan orang-orang di sekelilingnya, tidak berharap semata-mata kepada manusia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah pertemuan ini sebagai waktu terhapusnya dosa dan kesalahan di antara kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah anugerah kepada kami yang dengan anugerah itu kami pantas menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kami, yang karenanya kemudian kami layak memohon kepada-Mu ya Allah, semoga istri dan anak-anak kami menjadi permata hati dalam kehidupan kami di sini dan di akhirat nanti. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka dalam kehidupan ini dan apabila mereka telah kembali ke pangkuan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah.